coba kita cek sound. Ini menggunakan trafo 10 ampere 32 volt serta elkonya 10.000 mikro. Kita jajal, kita tancapkan. LED sudah nyala, kemudian kita buka volumenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat Putra Nusa AV. Hari ini akan merakit power opec 900 plus protector produksi dari CKC. Ini kit lama, baru bisa aku rakit sekarang, sudah lama sekali ya. Ini keuntungannya itu protektor sudah terakit bersama dengan D1 PCB ini. Jadi kita tidak perlu membeli protektor lagi, cukup langsung bisa digunakan. Kemudian untuk sinyal-sinyal ini sudah ada 4 LED. Dari sini LED protect, clip, sinyal, dan power. Kemudian kit ini akan saya gunakan untuk transistor final yang akan kita gunakan, yaitu jingkolan menggunakan MG1504003. Ini menggunakan 2 set yang sudah saya susun seperti ini. Jadi yang sebelah sini adalah untuk transistor NPN, kemudian yang sebelah sini transistor PNP. Untuk basis menggunakan resistor masing-masing 10 ohm. Kemudian ini outputnya adalah emitter dan tegangan yang masuk ke kolektor. Ini sudah saya sambung seperti ini. Tinggal kita menghubungkan kabel-kabel ini ke masing-masing transistornya. Itu kabel merah ini untuk positif yang menuju ke kolektor ini ya, kolektor. Kemudian ini untuk B plus ke basis transistor yang membutuhkan positif, nanti kita solder di sini. Kemudian yang kuning adalah output dari emitter, ini nanti langsung menuju ke relay sebelah sini. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah untuk ke basis transistor yang membutuhkan tegangan main. Kemudian ini yang biru adalah untuk yang menuju ke kolektor, ini ya, tegangan min atau transistor di sini PNP. Baiklah, ini sekarang kita solder dulu. Dimulai dari sebelah sini, ini untuk kolektornya yang tegangan min atau minus untuk transistor PNP, dan ini ke basis. Ini belum tak kasih timah, kita kasih timah dulu. Kemudian yang kuning ini ke emitter. Emitter ini ya, satu larik di sini. Jadi ini ke emitter sebelah sini. Ini PCB-nya PCB lawas, PCB bekas. Jadi agak kotor-kotor dikit. Dan ini menuju ke basis.
kita kasih timah dulu. Jadi ini dulur-dulur sobatku, ini sini menuju ke basis untuk transistor NPN. Kemudian untuk kolektornya ini yang sebelah sini. Transistor NPN untuk membutuhkan tegangan positif. Sudah kita tinggal menempatkan dalam ini untuk dudukannya. Seperti ini kita skrup, kita baut. Sekarang saatnya kita coba, kita cek sound. Ini menggunakan trafo 10 ampere 32 volt serta elkonya 10.000 mikro 100 volt. Perkabelan sudah saya tancapkan untuk positif ke terminal positif, kemudian ini negatif, kemudian yang kuning adalah ground. Sekarang kita coba, kita jajal, kita tancapkan. LED sudah nyala, kemudian kita buka volumenya. Nah, suara sudah muncul, treble-nya ini lumayan bagus. Kemudian untuk bass-nya juga mantap. Sekian dulu untuk cek sound dan mencoba rangkaian OPEX 900. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam.